Lho kula mboten sombong kali. Sak sarang ro kabeh. Saya ini termasuk murid dekate Mbah Mun, termasuk. Saya itu enggak pernah sowan Mbah Mun. Tapi saya sering datang ke dalam Mbah Mun. Dan itu malah akhirnya dipuji sama Mbah Mun. Mbah Mun pas gerah ini cerita sama kan Yai sering gerah. Saya itu datang di sarang itu jagungan. Sampean ngerti toh dalam pinggir Yai kan ada gon jagungan. Saya jagungan sama Gus Sofur sama Gus Gus di situ. Yai pirsa kalau saya datang. Karena saya kalau langsung sowan mungkin beliau lagi asik sama istrinya, sama cucunya, sama keluarga. Kalau saya datang kan mengganggu. Tapi kalau saya tidak datang itu guru saya, masa saya tidak peduli. Ya itu yang dimaksud walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khairallah. Dulu orang-orang Arab itu kalau sowan Nabi, assalamualaikum ya Muhammad ya Rasulullah. Nabi mungkin fi suhli ahli. Tapi mereka ngenteni ning suffah. Kalau Nabi sudah keluar berarti milik publik walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khairallah. Tapi kalau Nabi sedang di dalam, mungkin sedang dengan istri, sama keluarga, sama cucu, la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudana lakum. Lalu itu tak praktek nontonan, saya di sana. Ketika Yai wis mulai gerah, ini cerita, cerita pribadi. Saya di situ jam 11 sampai setengah 2, Mas Mata, ngopi wae Gus Yofur. Yai ngelilir, bahak ijek, tersih. Aku seneng, anak bahak, anak Yofur. Terus pas dalu, jai bahak kondrenis dulu. Aku tak turu tunggu ini. Pas itu, gue ini mau keluar putra-putranya. Jadi kita mutahayyak tapi udah harus sok-sokan absen kayak om politikus ya, absen rai. Ternyata Mbah Mun seneng. Iku adat sing bener yo kowe iku. Ya tadi gak ganggu tapi peduli. Lah dulu sahabat geng ngoten ke sana. Wong-wong Bani Tamim ora duwe etika gersuan Nabi langsung totok assalamualaikum. Nah sahabat gak ngenteni ning teras. Nah Nabi keluar berarti milik kita. Ayo jene walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairallah. Kok tragedi sing mboten pantas ku sering terjadi. Yai tindak 2 hari 3 hari. Tamu ngenteni suwi Mas Fata. Yai lagi rawuh dalam langsung assalamualaikum. Padahal yai mungkin butuh ke kamar mandi, butuh macam-macam. Jadi yai wong kok peduli. Ya karena Nabi dulu ya gitu. Apa dawuh pangeran tentang tamu-tamu ning Kanjeng Nabi? Wala musta'nisina li hadis inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fa yastahi minkum. Ya tema yang menentukan tamu itu sebetulnya yu'dzin nabiyya, nabi kepengine bakas akhirat, bakas ilmu, ceritani panen, buat ceritani macam-macam. Makanya saya sering cerita gini Pak Najib. Kiai Sedan itu kan fanatik masalah tamu, Kiai Rembang. Saya cerita gitu. Di Quran itu yang ada hatta tastanisu, bukan hatta tu salimu dulu, hatta tastanisu sehingga kondisinya nyaman. Nyaman itu ukurannya gampang, tidak saling ganggu katanya. Baru waktu salimu ala ahli aja ukurannya tastanisu. Ya istinas itu kan nyaman. Jadi kalau saya bertamu di Pak Najib itu ukurannya istinas dulu. Pas nganggur dah, pas asik ketemu orang dah. Lah ngomong saya diwalik hatta tu salimu cocok totok totok. Ukurannya salam sebenarnya Quran itu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu. Ukurannya itu istinas dulu. Wong kula ini kisah nyata, ono suami istri tukaran. Sono ki tamu. Sik, ngenteni tamu. Bareng bar tamu mau tok di. Ternyata tukaran juga gak ingin diganggu. Jadi suami istri mesra ya mau diganggu, tukaran ya mau. Karena ini lho iku nyata, wong iku tanggoku. Cerita, cerita kula. Wah aku sebingi tukaran, aku gak bisa terus lagi tengah-tengah tukaran ada tamu lali aku bener maksud gue ini gitu, jadi Quran gue kayak apa? Hebat deh, ukuran mertamu, ukurannya hatta tastanis Soibul Bait ingin kita ketemu dan suasananya gak ada apa-apa, baik-baik apalagi posisi kita dipanggil, kan jelas dia ingin ketemu kayak gue namanya tastanisu ngerasa nyaman aring dia kena namanya aring aring itu pokoknya asik. Itu saja kalau sudah ketemu Nabi dawuh sebut ya pangeran wala musta'nisi nali hadis kena jagoan mbek Nabi aja asik wong Nabi ora seneng jago Nabi ku parek pangeran kepen munajat kok aja asik jagongan mulane kula agar nang ngaji jalan ngaji rasa sowan bangkune kiai kancamu jagongan apa kiai kanca ngaji kiai kok kanca jagongan itu terangnya. Tapi kalau keramat, lalu saya ngaji tetap pagi. Orang sing tersinggung. Nggak apa yuk, ngaji rebus sama sekali gak ada yang tak peduli. Tapi saya ngaji tetap kuat. Bubar lah. Kue boleh kiai kue aku kangen. Lalu boleh kue santri kok kue gampang.
Sebetulnya kalau niku guyon tapi bagus, tetap dibentuk Quran. Karena Quran itu aturannya hatta tastanisu baru watu salimu. Saya mau lagi mesra mbek bojo mau diganggu wong, lagi tukaran ternyata ya ora gelem. Bareng pertamune mulai. Mau lho, lampu aku ya lati. Akhirnya ra sido. Gua anjel tukaran ora tamat itu kok.